Polsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indrawijayanto dengan didampingi Kanit Binmas Kompol Sariman dan Kanit Provos AKP Yusvianto menghadiri acara renovasi MCK RT3, RT4, RW7 Kelurahan Kerukut dalam rangka HUT PGN yang ke-53 di Jalan Kutaman RT3 RW7. Turut dihadiri juga oleh Bapak dan Ramil Taman Sari yang diwakili oleh Bapak Kapten Joko, Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Lurah Kerukut dan Ketua RW7, Bapak Jana serta warga masyarakat RW7 Kelurahan Kerukut dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Jumlah MCK yang direnovasi sebanyak 5 unit serta dilanjutkan dengan peresmian yang dipimpin oleh Kepala Divisi PGN Bapak Agung Raka. Pimpinan PGN dan Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indrawijayanto melakukan simbolis pengecatan MCK dengan didampingi Bapak Lurah Kerukut dan Danramil Taman Sari yang diwakili oleh Kapten Joko, Ketua RW7 Kelurahan Kerukut Bapak Jana dan tokoh agama Ustadz Dahlan dan warga Kelurahan Kerukut. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kerukut Ibda Sukiman. Salam Tribrata.